ayat ke-6 dan juga ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kelompok yang kedua. Maksudnya di sini, kelompok pertama Allah sudah jelaskan dari sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian sekarang kita masuk pada sifat-sifat orang kafir. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka orang-orang yang beriman itu di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang kafir terhadap hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ala hudan, mereka berada di atas petunjuk, artinya orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk. Dan yang dimaksud petunjuk di sini adalah Al-Qur'an. Karena ayat ini berbicara terhadap orang-orang kafir Quraisy. Sebelum saya jelaskan ayat per ayat daripada atau kalimat per kalimat dalam ayat ke-6 sampai ke-7, di sini Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Kafir itu secara bahasa artinya menutup. Karena mereka tertutup dari hidayah, makanya disebut kafir. Dan sebab-sebab kafir itu banyak. Ada yang disebut dengan kufrul istikbar, kafir karena dia sombong. Seperti kekafiran Fir'aun laknatullah alaihi. Diutus kepada Fir'aun itu nabi yang sangat cerdas dari nabi-nabi Bani Israel, Musa alaihi salatu wassalam. Dan kedua mata Fir'aun melihat dan menyaksikan mukjizat, dari mukjizat yang sangat banyak yang ditampakkan Musa alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tetap saja Fir'aun tidak beriman. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. A ilahun ghair, apakah ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Makanya Fir'aun ini ketika dia menolak hidayah itu dikarenakan kesombongannya, persis kepada apa yang terjadi kepada iblis. Iblis itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya karena sombong. Makanya Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafir. Iblis itu enggan sujud kepada Adam karena dia sombong, maka dia termasuk orang kafir. Bagaimana kufurnya iblis? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dan iblis tahu Adam itu punya keutamaan yang tidak dimiliki dirinya. Tahu iblis itu. Bagaimana tidak? Satu, Adam itu diciptakan langsung oleh Allah, dibentuk dengan kedua tangan Allah. Yang kedua, Allah tiupkan ruh langsung ke dalam jasad Adam, tidak melewati malaikat yang bertugas meniupkan ruh. Yang ketiga, seluruh malaikat diperintahkan sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah ajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Iblis tahu, bukan tidak tahu, bahwa Adam punya kemuliaan yang tidak dimiliki iblis. Tetapi karena sombongnya iblis inilah dan hasad yang kuat dari iblis inilah yang menjadikan iblis itu menentang perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ketika Rabb memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, sombong, makanya dia termasuk dari makhluk-makhluk yang kafir. Dari segi mana iblis sombong? Iblis sombong di hadapan Allah dari segi jenis ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri? Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun, tidak, tapi dengan proses. Tetapi iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rab, aku lebih mulia. Nah, di sini dari segi sombongnya, aku lebih mulia karena kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Maka ucapan iblis ini akan mengembalikan seluruh asal ciptaannya. Karena iblis dari api, maka akan kembali ke api. Dan Adam dari tanah, maka akan dikembalikan ke tanah, maksudnya sorga. Karena tanah tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dan sorga itu banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi iblis dikembalikan kepada asal ciptaannya. Ketika dia diciptakan dari api, maka dia akan dilempar ke dalam api. Karena kesombongannya. Karena secara logika sebenarnya, kias iblis ini kias batin. Bagaimana mungkin kemudian dia mengkias bahwa api lebih baik dibandingkan tanah? Kata siapa? Itu kan kata iblis. Kita katakan justru tanah jauh lebih baik dibandingkan api, karena dengan tanah inilah kita bisa membangun masjid, membangun rumah, adanya kehidupan, tumbuh-tumbuhan. Lalu api apa manfaatnya kecuali membakar? Api itu hanya merobohkan dan membakar saja. Jadi manfaat tanah jauh lebih hebat dibandingkan manfaat api itu sendiri. Jadi iblis ini sedang mengkias kebatilan. Tidak benar kias dia itu. Lah, kufurnya iblis oleh ulama disebut dengan kufrul istikbar. Kufur karena kesombongan, sama dengan Fir'aun ditampakkan berbagai macam mukjizat tak mau beriman. Maka inilah sebab kekufuran itu, karena kesombongan. Yang kedua, sebab kekufuran itu karena inat, menentang kebenaran. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdebat dengan Namrud, kemudian Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa Rabbmu? Maka Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud memanggil dua tahanan, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Kata Namrud, lihat, aku sudah menghidupkan yang satu dan membunuh, artinya mematikan yang satu. Aku juga penghidup dan aku juga pemati. Ibrahim, sebenarnya kalau ingin mendebat Namrud bisa dalam kasus ini. Mungkin Ibrahim bisa saja, bukan itu maksudnya, kau hidupkan yang sudah kau bunuh. Bisa saja Ibrahim ngomong begitu kan. Tapi Ibrahim, karena ini pembicaraannya soal kematian dan kehidupan, Ibrahim berhenti sampai di sini. Sebab kalau Ibrahim terus kemudian bicara soal ini, bisa saja yang jadi praktek menghidupkan dan matikan itu Ibrahim. Boleh jadi Namrud membunuh Ibrahim. Sini saya bunuh dulu, baru saya hidupkan kamu, kan begitu. Nah, Ibrahim ini terancam jiwanya. Makanya Ibrahim tidak meneruskan debatnya sampai di sini. Tetapi Ibrahim mencari tema lain dan mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya Rabbku ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sekarang Tuhanku mendatangkan matahari setiap hari dari timur. Kau sekarang datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud tidak bisa menjawab karena dia kufur. Dia tahu dirinya lemah, tidak bisa apa-apa gitu. Tapi dirinya mengaku Tuhan.
Dia kan tahu lemah. Buktinya dia tidak bisa menjadikan matahari yang terbit dari timur diterbitkan di arah barat. Tetapi dia tahu kelemahan, dan dia tidak seperti Tuhannya Ibrahim dan Tuhan kita semuanya, tapi dia malah inat. Inat itu menentang, terus menentang. Maka kufur yang kedua disebut kufrun inat. Kemudian di sana ada kufrul Yahud, kufurnya orang-orang Yahudi. Kufurnya orang-orang Yahudi itu setelah datang kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi coba? Mereka berjalan kaki berbulan-bulan dari Yerusalem menuju kota Madinah. Dulu disebut Yasrib namanya. Bertahun-tahun mereka tinggal di Yasrib. Padahal Yasrib itu secara ekonomi kurang bagus. Apalagi negeri di sekitar Mekah dan Madinah itu negeri tandus. Tapi karena mereka membaca kitab-kitab mereka bahwa di situ akan ada seorang nabi yang mengakhiri seluruh kenabian, makanya orang-orang Yahudi ketika kalah perang, orang Persia berhasil memerangi Romawi dan Romawi tumbang, maka banyak orang-orang Yahudi yang pergi dan minta suaka sampai di negeri Madinah. Akhirnya mereka tinggal di situ beratus-ratus tahun. Mereka rela panas-panas di situ, rela banyak masalah. Pokoknya mereka bersabar, tidak keluar dari Madinah. Karena mereka meyakini di situ negeri hijrahnya Nabi. Dan mereka selalu menanti-nanti kapan Nabi akhir zaman itu muncul, kapan akhir Nabi zaman itu muncul. Sampai Al-Quran menyebutnya ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengetahui Nabi yang akan muncul itu lebih mengetahui dibandingkan anak-anak mereka, karena membaca terus. Tetapi setelah muncul Nabi itu yang ditunggu-tunggu selama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kufur mereka. Mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya sederhana, karena Nabi yang diutus bukan dari Nabi keturunan mereka Bani Israel, tetapi justru dari keturunan Arab. Itu saja. Sehingga karena fanatik inilah, maka mereka pun kemudian kufur. Makanya Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab artinya Yahudi dan Nasrani. Ini kekufuran Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada di sana namanya kufrun ni'mah. Kufur karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun. Qarun ini orang baik sebenarnya. Orang soleh. Bahkan dikisahkan dalam kisah Israiliyat itu, Qarun ini memiliki suara kalau membaca Taurat itu indah sekali. Saking indahnya membaca Taurat, Qarun disenangi dan dicintai Bani Israel. Waktu miskinnya, dia menjadi alim min ulama'i Bani Israel. Kemudian dia meminta kepada Musa doa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepadanya, dan Musa pun mengabulkannya. Maka dengan segenap sejenak saja Qarun, akhirnya Allah berikan rizki yang begitu banyak. Usahanya semakin hari berkembang, maju, pesat, akhirnya menjadi kaya raya, bahkan orang yang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel. Lihat bahasa Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah melampau kalau sudah dibuka kekayaan. Itulah Qarun. Ketika dia sudah kaya, datang syariat zakat kepada Musa agar mengambil sebagian harta Qarun sebagai zakat untuk membersihkan kekotoran harta Qarun. Tapi Qarun malah kemudian menolak dan mengatakan innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau Musa, ambil hartaku, ini hartaku yang punya, karena kecerdasanku aku kaya, katanya. Karena kecerdasanku aku kaya. Padahal ini wasilah doanya Nabi Musa. Dia tidak mengakui itu. Dia mengakui bahwa kecerdasanku menjadikan aku kaya. Maka ini disebut kufur nikmat namanya. Kufur nikmat.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ataupun yang lainnya seperti Bal'am ibn Ba'ura ditawari harta banyak akhirnya kufur, membelot dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, akhirnya khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia rugi akhirat, kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, inilah macam-macam kekufuran. Ada kufur inad, ada kufur istikbar, ada kufur ni'mah, dan ada kufur nifak namanya. Ada kufur nifak. Nanti akan dijelaskan pada ayat ke-8 sampai ayat ke-20 tentang kufur nifak. Kufurnya orang-orang munafik. Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna. Dan dari sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan dengan hari akhir, wa ma kum bimumin. Dan mereka sebenarnya tidak beriman. Lihat bahasa Quran, Allah tidak mengatakan wa minal munafikin man yaqulu amanna. Kenapa Allah tidak menyebut kalimat munafikin? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang kafir. Kemudian dari orang kafir itu ada sebagian manusia yang munafik. Jadi munafik itu bagian daripada kafir. Bahkan lebih parah daripada kafir. Makanya nerakanya pun disendirikan. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Nerakanya paling dalam sendiri. Orang kafir aja enggak sedalam itu. Tapi yang dimaksud di sini munafik i'tiqad, bukan munafik amal. Nanti ada pembagiannya. Kembali ke ayat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, maksudnya di sini kafir, kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu maksudnya isyarat kepada Abu Jahal, Abu Talib, kemudian kepada Umayyah, kepada Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ala ilmillah, tentu di atas ilmu dari Allah. Ingat di sini harus ada takyid. Orang-orang kafir ala ilmillah, di atas ilmu Allah, bukan ilmu kita. Karena buktinya ada orang-orang kafir Quraisy itu belakangan masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab kan dulunya kafir, kemudian masuk Islam. Ada Abu Sufyan dulunya kafir, masuk Islam juga. Berarti orang-orang kafir menurut ketentuan Allah. Tidak semua orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja. A'angzartahum, kau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, ataupun kau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Perhatikan di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat sawa, sama saja? Kau beri peringatan, kau tidak beri peringatan, enggak akan beriman mereka itu. Kenapa? Karena peringatan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaibi. Sesungguhnya peringatan itu hanya untuk mereka yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Dzikra itu artinya Al-Quran. Kalau tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka selamanya tidak akan beriman. Makanya ada kaedah menurut para ulama, siapapun yang sudah dicela dalam Al-Quran, siapapun yang sudah dicela dalam Al-Quran, maka akan berujung dengan su'ul khatimah. Tetapi yang tidak dicela dalam Al-Quran, maka ada kesempatan untuk husnul khatimah. Lihat Abu Lahab. Ketika Abu Lahab dicela dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ayat ini turun di permulaan dakwah. Artinya Abu Lahab masih ada kesempatan untuk beriman. Kan ini kan turun di permulaan ayat, di permulaan dakwah Rasul. Dari turunnya ayat ini ke kematian Abu Lahab itu masih jauh. Karena kematian Abu Lahab itu setelah Rasul hijrah, setelah perang Badar. Artinya ada kesempatan kalau Abu Lahab mau beriman tuh. Tapi kenapa Abu Lahab tidak beriman? Karena sudah dicela dalam Quran. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran tidak akan beriman dan mati dalam kondisi kafir. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal dicela dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Abu Lahab hendak menunjang Rasul saat sujud, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim dan surat yang pendek, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ayat ini turun kepada siapa? Abu Jahal. Tidakkah kau lihat seorang hamba mau melarang-larang orang untuk sholat? Katanya. Bagaimana kalau orang yang sholat itu di atas petunjuk? Ketika ayat ini mencela Abu Jahal, Abu Jahal ada kesempatan beriman, tapi tidak beriman dan mati dalam kondisi kafir dan mengenaskan di perang Badar karena dicela dalam Quran. Siapa lagi? Mughirah. Mughirah ini orang kaya. Pembesar Quraisy yang paling kaya di Mekah itu Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah namanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus kepada Al-Walid ibn Mughirah dalam surah Al-Mudathir. Dalam surah Al-Mudathir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Mughirah itu? Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku yang mengurus orang yang kuciptakan sendirian. Maksudnya Mughirah di sini. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Mughirah selamanya tidak dapat hidayah dan mati kafir. Al-Walid ibn Mughirah. Tetapi lihat musuh Rasul yang tidak dicela dalam Quran, padahal permusuhannya kurang lebih dengan Abu Jahal. Bahkan lebih hebat dibandingkan Abu Jahal dengan dananya, dengan jiwanya memusuhi Rasul. Tapi karena tidak dicela dalam Al-Quran, masuk Islam dia. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini yang menjadi penggerak terjadinya perang Uhud. Dia yang memimpin perang. Setelah kematian Abu Jahal, kematian Umayyah dan tokoh-tokoh Quraisy, dia yang menggantikannya dan mendapatkan kemenangan dalam perang Uhud dan kaum muslimin kalah. Bahkan Rasul hampir terbunuh dalam perang ini. Tapi karena tidak ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran mencela Abu Sufyan, belakangan setelah Fathu Mekah apa yang terjadi? Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan istrinya yang membedah apa namanya perut Hamzah, sampai dijadikan anting-anting, dijadikan kalung sama istrinya itu, dibelek itu, dimutilasi itu tubuhnya Hamzah itu, Hindun, istrinya Abu Sufyan juga masuk Islam. Padahal sudah ganas kayak gitu wanita itu, tapi karena Quran tidak mencelanya, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dia masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan, Hindun, Ikrimah bin Abi Jahal, padahal dia anaknya Abu Jahal kan itu, masuk juga Islam. Makanya di sini innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan juga Abu Lahab dan yang lainnya, sama saja wahai Muhammad kau beri peringatan mereka ataupun tidak, enggak akan beriman mereka itu. Karena ketika orang kafir mereka istiqamah di atas kekafirannya dan tidak ada keinginan masuk Islam, maka selamanya tidak akan mendapatkan petunjuk itu. Tetapi orang-orang yang memiliki keinginan untuk mencari kebenaran, walaupun tadinya kafir, pasti dapat petunjuk. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau dia punya kehendak ingin dapat kebaikan, Allah cerdaskan dia dalam agamanya. Allah berikan petunjuk dia. Lihat bagaimana cerita siapa? Tufail Ad-Dausi. Ketika dia datang ke Mekah untuk haji, dia dinasehati ini, Tufail ibn Amr Ad-Dausi ini, oleh pembesar Quraisy. Nanti karena Tufail ini kan pembesar Daus, Daus itu kan di Yaman, kabilah besar. Tufail ibn Amr ini ketuanya, pemimpinnya Daus. Ketika sampai di Mekah, berjumpa dengan Abu Jahal CS dan mengatakan, "Hei Tufail, sebaiknya sebelum kau umroh, kau tutupi itu kedua kupingmu dengan kapas-kapas bulat itu. Nanti kalau kamu masuk ke Mekah, ada orang yang ngomongnya ngaco, nanti kamu akan terpengaruh dengan ucapannya. Namanya si Muhammad." Orang baru,
dipengaruhi oleh orang tempatan yang memiliki kedudukan, tentu tufel ni ketakutan lah kan begitu. Sama dengan kita tidak pernah ke Batam, tau-tau ke Batam, kemudian diceritain yang aneh-aneh, kan takut juga kita jadinya kan. Akhirnya tufel ini betul-betul ambil kapas, dimasukkan di telinga kanan, masukkan telinga kiri, kemudian tawaf. Ngikutin saran pembesar Quraisy itu. Tiba-tiba di orang-orang yang sedang tawaf ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di belakang makam Ibrahim. Tufel dia kan orang cerdas, bukan orang jahil. Dia mengatakan, kenapa orang-orang mengatakan orang ini orang gila? Jangan didengar kata-katanya. Saya kan orang cerdas, apa salahnya saya buka kalau yang dikatakan dia benar? Apa salahnya saya dengar kalau yang dikatakan dia batil? Saya buang saja katanya. Dibuka tuh ininya, kapas dalam telinganya itu. Kemudian didekati, didengerin apa yang diucapkan Rasulullah SAW dalam solatnya. Rupanya sedang membaca suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan surat-surat yang lainnya. Kata Tufel, apa yang salah dari dia? Semua yang dikatakan dia benar. Dari situlah Tufel ibn Amr ad-Dausi masuk Islam. Karena apa? Karena cerdas, dia ingin mendengarkan masalahnya. Tetapi orang-orang yang tidak berkehendak untuk itu tidak akan dapat hidayah. Makanya dia masuk Islam. Habis dia masuk Islam, dia islamkan suku Daus. Salah satu yang diislamkan Tufail ibn Amr ad-Dausi adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi dan akhirnya menjadi tokoh muhaddisin terkemuka. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Islamnya di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi di sini khitabnya ayat ini adalah kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mereka israr terus menerus di atas kekafiran mereka. Ayat ini ada isyarat ikhwatu fiddin. Ayat ini kan berbicara tentang masalah Mekah, berbicara tentang tokoh-tokoh Mekah, berbicara tentang orang-orang kafir Mekah. Kenapa orang-orang kafir Mekah sampai difirmankan dalam Al-Quran asyaddu kufran wa nifaqa? Mereka itu kalau sudah kafir-kafir sekali, kalau sudah munafik-munafik sekali di zaman itu maksudnya, sehingga permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Luar biasa mereka memusuhi Nabi dan para sahabat itu. Sampai-sampai Nabi terkewalahan mendakwai mereka. Makanya Allah mengatakan, kau beri peringatan ataupun tidak sama saja. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mentarbiah kepada orang-orang yang hidup di masa awal-awal Islam. Bagaimana kesabaran, bagaimana ujian, bagaimana musibah, bagaimana tantangan dakwah, bagaimana hidup di tengah-tengah tekanan dan juga ancaman, sehingga mereka terlahir menjadi sahabat-sahabat pilihan yang akhirnya sahabat-sahabat inilah yang kemudian mengembangkan Islam di mana-mana seantero dunia. Kalau bukan karena mereka, Islam tidak sampai di Muhajirin. Mereka menghadapi umat yang seperti itu masalahnya. Menghadapi umat yang kau beri peringatan ataupun tidak sama saja gitu kan. Tapi mereka sampai bertahanlah 13 tahun akhirnya sampai disyaratkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman? Karena Allah sudah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Ghisyawah, ada penutup. Wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Perhatikan tartib ayat. Pertama Allah subhanahu wa ta'ala bicara hati. Yang kedua bicara pendengaran. Yang ketiga bicara penglihatan. Pertama bicara hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati mereka. Siapapun manusia, kalau Allah sudah tutup hatinya untuk tidak dapat hidayah, maka dia akan sesat sampai kiamat. Tapi siapapun hatinya yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan dia sampai kiamat. Karena hati yang menentukan hidayah dan sesatnya seseorang.
Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat selalu mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu ya Rabb. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Rasul, apa tidak ada doa lain? Kenapa sih doa itu saja yang dibaca? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kayaknya enggak ada doa lain kayaknya. Kata Nabi SAW, ya Umma Salamah, tahukah kamu bahwa hati hamba saya, hati kamu, hati siapapun manusianya berada di jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa saja membolak-balikkan kapan dia berkehendak. Lihat. Rasul mengatakan, bukankah hati saya dan kamu dan semua manusia berada di genggaman Allah? Allah bisa saja memutarkan dalam sesat orang dapat hidayah atau mungkin orang dapat kesesatan. Makanya saya takut kalau seandainya hatiku akan berpaling dari Allah. Itu Nabi yang ngomong begitu. Yang tidak mungkin Nabi sesat, cemana Nabi akan sesat? Tapi Nabi saja yang tidak mungkin sesat, dia takut kalau hatinya dibolak-balikan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang sudah ditutup hatinya, sama saja kau beri peringatan atau tidak, tidak akan beriman masalahnya. Karena hatinya sudah keras. Makanya Imam Durqayyim mengatakan hati itu seperti raja yang menggerakkan seluruh anggota badan. Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah dalam badan antum itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia jahat, jahat semua. Segumpal daging itu artinya hati kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ala sam'ihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan? Karena yang paling bisa mempengaruhi hati, yang paling bisa mempengaruhi hati pendengaran apa penglihatan? Pendengaran. Yang lebih mempengaruhi hati orang itu pendengaran, bukan penglihatan. Contoh nih, antum mendengarkan kabar, antum diburuk-burukan orang. Antum diburuk-burukan orang, oh kata ana dengar antum tuh begini, 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 begini. Sakit hati gak antum? Cepet ya hatinya. Tapi kalau antum lihat ada orang kumpul-kumpul dan kita gak dengar ucapannya, kita masih ada ihtimal, ada kemungkinan, oh mungkin membicarakan orang, mungkin membicarakan kita kan gitu. Tapi kalau sudah pendengaran, itu masuk hati. Berapa banyak orang-orang lantaran mendengar dapat hidayah? Berapa banyak orang-orang yang mendengar jadi sesat? Kan itu. Lihat orang-orang barat itu. Hanya dengar Quran. Tahu-tahu masuk Islam. Padahal tidak paham isinya itu. Hanya dengar saja ya. Bisa masuk Islam dia. Atau dengar azan aja karena enak yang azan kan. Enak kali. Akhirnya masuk Islam. Berapa banyak orang yang mendengarkan azan, mendengarkan Quran bisa masuk Islam? Ya, karena pendengaran itu lebih mempengaruhi hati dibandingkan penglihatan. Kata ada Ibn Di'amah, seorang ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Qatadah Ibn Di'amah? Kalau antum baca kitab tafsir selalu ada kata-kata dia, qala Qatadah, qala Qatadah. Qatadah itu orangnya buta. Kemudian tangannya enggak bisa digerakkan. Kakinya pincang. Kemudian hidungnya blesek ke dalam pesek. Sudah buta, blesek ke dalam, hitam, enggak bisa jalan, tangannya enggak bisa digerakkan, kalau makan disuapi. Tapi dia punya pendengar. Ketika dia dimerdekakan tuannya, menangis dia. Datang ke ibunya. Karena tuannya merasa buat apa saya harus menjadikan dia budak, kasih-kasih makan tapi tidak bisa bekerja kan begitu. Akhirnya dia nangis dan mengatakan, ibunya mengatakan, ya Qatadah, kalau engkau ingin dimuliakan masuklah ke masjid itu, jangan pernah keluar, serap ilmunya orang-orang yang ada di masjid itu. Ini nasihat ibunya nih. Dia masuk ke dalam masjid 40 tahun dia enggak pernah keluar dari masjid itu kecuali hanya untuk makan. Dia makan di sekitar masjid sudah disediakan orang. Ketika semua ulama di masjid itu meninggal dunia,
maka ilmunya sudah diresap semua lewat pendengaran Qatadah ibn Di'amah. Akhirnya satu dunia tumplak di masjid itu mencari ilmu dari Qatadah. Dari apa? Dari pendengaran. Dari pendengar. Orang sesat juga dari pendengaran kan? Nengok YouTube. Yang ditengok bukan gambarnya, dia ngomong apa. Kan gitu ya. Didengerin, tahu-tahu jadi khawarij, bom orang tahu-tahu. Kan gitu ya. Didengerin, tahu-tahu jadi sufi, tahu-tahu jadi khawarij, tahu-tahu jadi syiah. Kita enggak tahu dari pendengaran itu. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan pendengaran baru wa ala absarihim, baru penglihatan. Karena melihat juga bisa menghalangi hidayah atau bisa mendapatkan hidayah. Lihat orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu. Di zaman Ibrahim, Ibrahim sudah menjelaskan kepada ayahnya kan, ya abati, kenapa wahai abahku, wahai bapakku, ta'budu mala yasma wala yubsir wala yugni anka syai'ah, kenapa kau sembah Tuhan yang enggak bisa dengar, yang enggak bisa melihat, yang enggak bisa memberikan hajat dan kebutuhanmu? Tuhan itu mereka buat sendiri, mereka lihat, kemudian mereka pajang, mereka lihat, kemudian mereka tidak bisa memberikan apapun, mereka lihat, tetapi mereka pula sujud ke situ. Enggak ada akalnya namanya. Yeah. Mereka lihat sendiri itu bagaimana Ibrahim ketika menghancurkan patung, mereka lihat. Ibrahim meletakkan di palunya di patung yang paling besar, kata Ibrahim, bal fa'alahu hadza kabiruhum, yang melakukan patung yang besar itu bukan aku, katanya. Mereka lihat. Tapi mereka tetap saja menyembahnya. Itulah pandangan kalau sudah tertutup. A'angzartahum amlang tunghirhum la yu'minun. Sama saja kau beri peringatan, sama saja. Tetapi di sini yang paling bahaya kalau hati sudah tertutup. Kemudian telinga sudah tertutup. Kemudian pandangan sudah tertutup. Summun bukmun umyun. Nah, ini sudah bahaya ini. Kalau sudah buta, sudah tak dengar gitu ya. Yeah. Kemudian mereka tidak akan dapat petunjuk sama sekali. Lah itulah sifat-sifat orang kafir. Makanya Allah akhiri ayatnya walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas, dan dari sebagian manusia, alhamdulillah, Allah tidak menyebut semua manusia, tapi Allah mengatakan min di sini tabi'in, menunjukkan sebagian, dan dari sebagian manusia, artinya bukan semua manusia, adalah sebagian manusia itu, man yakulu, yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, sementara mereka tidak beriman hakikat. Dari sini permulaan Allah menjelaskan sinfus thalis, kelompok yang ketiga yang disebut dengan al-munafikun. Karena di dunia ini cuma ada tiga kelompok di dunia ini. Satu mukmin, dua kafir, tiga munafik. Makanya di akhirat ketika orang dilempar catatannya, ada yang menerima dengan tangan kanannya mereka orang yang beriman, ada yang menerima dengan tangan kirinya mereka orang kafir, ada yang mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya, mereka lah orang munafik. Karena manusia hanya terbagi tiga saja, mukmin, kafir, munafik. Di sini Allah hanya menyebutkan sifat-sifat orang kafir dua ayat saja. Sifat-sifat orang yang beriman empat ayat. Ketika menjelaskan sifat orang munafik 14 ayat. Coba banyak kali. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini samar, harus dijelaskan. Dia tidak mukmin, dia tidak kafir masalahnya. La ilaha ula wa la ilaha
pula, tidak ke mereka, tidak juga ke mereka. Maksudnya tidak kepada orang beriman, tidak juga kepada orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinim qalu innama nahnu mustahzi'un, katanya. Kalau ketemu orang beriman, aku juga beriman kok, gitu. Ketemu orang, ketemu setannya, aku juga sebenarnya sama kalian, aku ngejek aja mereka, gitu kan. Itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu dijelaskan sejelas-jelasnya biar jelas siapa munafik itu. Sebelum saya cerita tentang ayat-ayat munafik ini, saya ingin menjelaskan sejarah munafik dulu. Kapan timbulnya munafik? Kenapa sampai ada istilah munafik? Siapa tokoh munafik? Dan bagaimana munafik bisa berkembang dan bisa membahayakan Islam? Pertama, munafik diambil dari kata-kata nifak. Munafik itu diambil dari kata-kata nifak, dan nifak itu diambil dari kalimat nafak. Nafak itu artinya jalan, terowongan, bahasa kitanya terowongan itu disebut nafak. Kalau antum ke Nagoya, kan ada jembatan tuh, kan ada terowongan pendek di situ, dalam bahasanya disebut nafak namanya. Kenapa terowongan itu disebut nafak? Karena masuk dari sini keluar dari sana. Nah, itu disebut nafak. Lah munafik itu sama, masuk dari sini keluar dari sana, gitu itu orang munafik itu. Maksudnya masuk Islam lewat lisannya, keluar dari Islam lewat hatinya. Itulah munafik. Sama dengan orang masuk gorong-gorong gitu ya, masuk dari sini keluar dari sana. Lah orang munafik itu masuk Islam lewat lisannya, tetapi keluar dari Islam lewat hatinya. Lalu apa gunanya dia masuk Islam? Kalau habis masuk kemudian keluar, itulah munafik. Ma'asyiral muslimin, dan munafik ini ujian bagi orang-orang Islam yang sudah kuat. Karena biasanya kalau Islam lemah tidak ada munafik. Kalau Islam kuat tidak ada munafik. Kalau Islam lemah tidak ada munafik. Lihat pada di Mekah, Islam lemah, tidak ada munafik di Mekah itu. Yang ada mukmin kafir saja, yang ada Rasul Abu Jahal, kan itu ya, mukmin kafir. Karena munculnya munafik itu ketika periode Madinah, baru ada istilah munafik. Setelah perang Badar, ketika Islam menguat, mulai muncul munafik. Jadi munafik ini muncul untuk membersihkan orang-orang yang beriman. Mana yang benar keimanannya, mana yang ada niat karena dunia keimanannya, betul-betul dibersihkan untuk membersihkan orang-orang yang beriman. Dan munafik ini tantangan Islam paling berat. Kalau kita menghadapi musuh dari luar sudah jelas, tapi kalau musuhnya dari dalam, ini yang enggak jelas, ini yang berat. Itulah kenapa orang-orang munafik itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena amalnya sangat bahaya, maka balasannya pun sangat bahaya. Fi darkil asfali minan nar, diintip neraka yang paling dalam. Dan tokoh munafik itu dimulai daripada seseorang yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul Al-Khajrazi. Inilah tokoh munafik pertama, Abdullah ibnu Ubay ibni Salulin Al-Khajrazi, dari kabilah Khajraz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu ada dua agama yang paling besar ya. Pertama Yahudi mayoritas, kemudian juga orang-orang musyrik juga mayoritas, tetapi yang sedikit Nasrani minoritas. Tapi yang besar itu Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Bahkan Yahudi itu terdiri dari tiga kabilah. Kabilah Bani Kunaiko, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani kabilah Bani Kunaiko, kemudian kabilah Bani Nadir, kemudian kabilah Bani Quraidah. Tiga kabilah ini disebut kabilah Yahudi. Kemudian orang musyrik ada dua kabilah. Satu Khazraj, di Khazraj inilah ada namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Khazraji.
Yang kedua Aus. Khazraj dan Aus ini selalu diadu domba orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu, mereka orang-orang pemilik harta, orang-orang kaya orang Yahudi itu di Madinah itu. Karena perekonomian Yahudi, perekonomian kota Madinah itu dikuasai Yahudi. Pasar terbesar, mungkin bahasa kitanya pasar induknya Madinah itu miliknya Bani Qunaiqah. Jadi semua ekonomi Madinah kala itu dipegang orang Yahudi, apalagi Allah berikan kecerdasan orang Yahudi itu karena mereka punya harta, makanya mereka sengaja mengompor-ngompori dua kabilah musyrik Khazraj dan Aus, perang-perang-perangan itu. Kayak sekarang lah Amerika gitu ya, orang suruh perang biar nanti yang dapat manfaat kan siapa yang jual senjata kan itu. Suruh perang nanti kan beli senjata kan gitu ya. Jadi orang Yahudi itu ngompor-ngompori orang-orang Khazraj dan Aus suruh perang. Yang jadi untuk mengambil manfaat bagi orang-orang Yahudi di Madinah. Lah, ketika kemudian selalu orang-orang Khazraj dan Aus di perang, maka muncullah satu tokoh namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini orang yang selalu mendamaikan. Kalau ada masalah di dua kabilah, selalu damaikan. Didamaikan oleh Abdullah ibn Ubay. Ini orang baik sebenarnya, karena selalu mendamaikan dua kabilah besar ini. Jangan perang, jangan perang. Tetapi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan menghapuskan segala unsur-unsur jahiliyah, kemudian menerapkan kesetaraan bahwa semua manusia sama dalam Islam itu, mau anda pejabat, mau anda rakyat, mau anda orang kaya, mau anda orang miskin, mau anda berkulit hitam, mau anda berkulit putih, dalam Islam sama semuanya, karena yang membedakan itu hanya takwa saja. Inilah yang tidak dikehendaki orang Yahudi dan yang tidak dimaui oleh Abdullah ibn Ubay yang selama ini ditokohkan. Kalau sama apa bedanya dia dengan orang lain kan gitu. Dia tidak mau ada kesamaan itu, karena kadang sudah ditokohkan, kadang sudah dijadikan pemimpin. Kok datang Islam semua sama? Anda pemimpin sama juga, anda rakyat sama juga, anda orang kaya sama juga, orang miskin sama juga, Islam semua sama dalam Islam itu. Tidak ada si miskin, si kaya, si pejabat, si rakyat, semua sama. Yang membedakan takwa dalam Islam itu. Tidak perlu sombong. Apa yang disombongkan dalam Islam masalahnya? Itulah yang saya sakit hati Abdullah bin Ubay ini. Lah ketika kemudian dua kabilah ini, dua tokohnya masuk Islam, pertama Sa'd ibn Ubadah dan Sa'd ibn Mu'ad, ini dua Sa'd nih, satu tokoh Khazraj, satu tokoh Aus, dua-duanya masuk Islam, akhirnya ngajak kabilahnya masuk Islam, akhirnya dua kabilah ini semua masuk Islam. Makanya dua kabilah ini disebut Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansor. Ansor ini terdiri dari dua kabilah Khazraj dan Aus, yang dulu pemimpinnya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ibn Al-Khazraj itu. Masuk Islam. Akhirnya ditinggalkanlah Abdullah ibn Ubay ini sakit hati, karena sudah tidak didengar suaranya. Kemudian orang-orang Yahudi tidak bisa mengambil manfaat lagi dari orang-orang musyrik Khazraj dan Aus. Kenapa? Karena mereka sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW membuat pasar tandingan. Dibuatlah pasar oleh Nabi. Pasar Islam. Di samping pasarnya Bani Qunaiqah, bayangkan. Ini pasar Bani Qunaiqah. Rasul buat pasar di sini. Kalau sekarang ada Indomaret, ada Alfamart gitu ya mungkin ya. Jadi di samping-samping itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada, kata Rasul. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli, orang yang mudah dalam menjual, orang yang mudah saat memutuskan perkara, orang yang mudah saat membayar hutang. Kata Nabi SAW, tertanam sifat ini. Akhirnya pasar itu penuh dengan kemudahan. Tidak ada orang ke situ bayar stand kapling itu, tidak ada. Siapa yang duluan maka dia dapat tempat di situ. Tidak ada ini stand saya, kapling saya, tidak ada. Dan tidak bayar, tidak dipungut biaya. Kemudian kalau ada pembeli dimudahkan. Beli 1 kilo ditambah 1 on. Kalau seorang muslim yang membeli, umpamanya nih, ada kembaliannya 2000 adalah ambil saja.
Itu namanya mudah ketika menjual dan mudah ketika membeli. Akhirnya kemudian para sahabat ngadu kepada Rasul. Rasul, kalau jual beli kayak gini, kapan kita kaya seperti orang-orang Yahudi, katanya. Kapan kita kaya? Sekarang ini ada penjual, logika ya. Ada penjual beras. Saya beli beras 1 kilo. Tiba-tiba setelah antum timbang 1 kilo, antum pula tambah 1 on. Mana untungnya coba ditambah 1 on. Kemudian ketika antum pembeli, kemudian ada kembali, anggaplah uang 100 ada kembali 10 ribu. Adalah ambil aja 10 ribu itu. Kan rugi itu, kapan untungnya, katanya kan. Maka Nabi SAW menjelaskan, itulah rahasia rizki kalian. Karena ketika penjual ini umpamanya membeli beras 1 kilo kemudian ditambah 1 on, yang 1 on itu sedekah. Ketika penjual dia membeli 1 kilo kemudian ditambah 1 on, berarti yang 1 onnya sedekah. Dan ingat bahwa sedekah itu, kata Rasul, man ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan itu, bahkan akan bertambah. Kemudian kalau dia pembeli, ada kembalian, sudahlah ambil sajalah. Ini mah enggak kita ini. Padahal kembalinya 1000 perak, ditunggu sampai dia nyari-nyari itu, nukar-nukar. La haula wala quwata illa billah. Bakhilnya kita. Enggak ada, udahlah ambil aja. Enggak ada kalimat gitu. Yang jual beras bukannya dikasih 1 kilo, dikurangi 1 gantang. Enggak sampai 1 kilo itu. Kok ringan kali ini beras ini, kan gitu. Itu namanya bukan samhan idza ba'wa samhan idza ishtara. Kapan akan mendapatkan rahmat? Sementara Rasul mengatakan semoga Allah merahmati orang yang mudah saat menjadi penjual dan mudah saat menjadi pembeli. Kan enak kalau penjual sama pembeli kayak gitu kan. Kayaknya damai hidup ini. Ini mah enggak gitu ya. Kadang-kadang yang bagus itu beras yang di atas, yang bawahnya pula banyak kutunya. Kadang-kadang dukuh itu yang manis atasnya, yang bawah itu enggak karu-karuan rasanya. Ini kan nipu orang. Kapan dapat rahmat jual beli kayak gini? Jadi Nabi SAW kemudian membuat pasar di samping Bani Kunayko. Akhirnya beralih itu pelanggannya. Oh enak ya beli sama orang muslim. Ini berat 1 kilo, lebih lagi sana orang Yahudi ngasih 1 kilo. Bapak akhirnya pindah pelanggan tuh. Ya, sakit hatilah orang Yahudi itu. Sakit hati mereka. Karena apa? Tersaingi ekonomi dengan kedatangan Islam. Sementara Abdullah ibn Ubay bin Salul hilang suaranya, tidak didengar oleh Khazraj dan Aus. Kerjasamalah orang munafik dengan Yahudi ini untuk memerangi Islam. Karena mereka sama-sama orang kafir. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah sifat-sifat orang kafir masuk sifat orang munafik. Karena sebenarnya 11-12 saja orang kafir dan munafik itu. Lah Abdullah ibn Salul ketika mendengar bahwa Rasul menang dalam perang Badar, kemudian banyak orang masuk Islam, kemudian Rasul mulai keras kepada orang-orang kafir, ketakutan Abdullah bin Ubay ini. Wah, ini bahaya ini. Kalau saya tidak masuk Islam, terancam keluarga, terancam harta, terancam jiwa, katanya. Biar cari selamat masuk Islam aja. Akhirnya Abdullah bin Ubay cari selamat. Karena sudah terancam kondisi kehidupan dia kan. Ini bisa ekonomi saya masalah nih. Bisnis saya bisa dijegal nih. Macam-macam kan. Ini Islam sudah kuat masalahnya. Karena sudah tidak dihormati lagi. Karena kalau satu muslim satu kafir, orang kafir gak dihormati. Walaupun dia dulu bekas ketuanya. Salah satunya biar mempertahankan pamor dia. Dan supaya terjaga harta dan jiwanya. Pura-pura masuk Islam. Jadilah orientalis. Pura-pura masuk Islam hanya untuk mengobok-ngobok dakwah Islam. Makanya dalam setiap peperangan mesti Abdullah bin Ubay ini ngompori orang itu tidak ikut perang. Bayangkan ketika perang Tabuk, banyak para orang-orang munafik tidak ikut perang, banyak ngasih uzur, pokoknya datang kepada Nabi, saya enggak bisa perang Rasul, begini. Akhirnya banyak orang yang tidak ikut perang, orang-orang munafik. Yang hanya ikut dari orang munafik 80 orang. Dari 80 orang inilah maka Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk berhati-hati.
Maka Jibril datang memberitahu nama-namanya. Kalau bukan karena Allah memberitahu nama-nama orang munafik, Rasul tidak tahu mana munafik mana sahabat. Karena membaur masalahnya. Salat di belakang Rasul, jihad bersama Rasul, zikir bersama Rasul, apa yang dibedakan sahabat dengan munafik? Susah dibedakan. Bahkan mereka itu tujibu ka ajsamuhum wa iyaqulu tasma ka annahum khushubun musannada. Wow, gaya mereka ini penampilannya luar biasa. Kalau ngomong wah paling hebat gitu ya. Jadi Rasul akan susah membedakan mana sahabat mana munafik. Makanya karena Rasul tidak tahu mana munafik mana sahabat, Allah turunkan nama-nama itu lewat Jibril, disuruh dicatat oleh Rasul. Maka Rasul memanggil Hudzaifah, ya Hudzaifah sini. Kau catat 80 orang yang terlibat dalam perang Tabuk ini. Si anu, si anu, si anu, si anu, si anu, mereka munafik. Awasi mereka. Ini kepalanya si Abdullah bin Ubay ini. Awasi dia. Maka tersebarlah di kalangan para sahabat bahwa Rasul sudah mengetahui orang-orang yang disebut para pengkhianat dari orang-orang munafik, dan catatannya ada di tangan Hudzaifah. Dan Rasul melarang Hudzaifah memberitahu siapapun, dan ini salah satu politik Rasul. Kalau gitu kan ketahuan kan? Kalau seandainya ketahuan nama-namanya, saya kan bukan munafik. Tapi ketika tidak ketahuan kan semua jadi takut semuanya kan? Oh, jangan-jangan saya ada di situ. Jangan-jangan nama saya tercantum di situ kan gitu. Sampai Umar bin Khattab saking takutnya dia datang kepada Hudzaifah. Sini Hudzaifah. Asammani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ani munafik? Apakah pernah Rasul menyebut-nyebut saya munafik? Ada enggak di catatanmu, kata Umar? Dibayangkan. Sampai ketakutan Umar itu. Kalau Umar saja ketakutan, gimana yang lainnya? Maka kata Hudzaifah, tidak mungkin aku habarkan kepadamu ya Umar, karena Rasul sudah mengamanahi tidak ada yang boleh tahu. Kata Umar memelas kepada Hudzaifah, tolonglah bahasa kitanya ya. Akhirnya kata Hudzaifah, janji kau tidak akan memberitahu siapapun dan tidak ada yang diberitahu siapapun setelah dirimu. Baru Hudzaifah mengatakan, tidak, Rasul tidak menyebut-nyebut nama. Walah, senang deh Umar, langsung lega dia. Ya. Tapi yang lainnya tidak pernah diberitahu. Tapi ketika bocor nama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, banyak para sahabat datang kepada Rasul. Rasul, termasuk Khalid bin Walid, termasuk Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka Rasul, izinkan aku kupenggal tu leher si Abdullah itu. Kurang ajar rupanya dia selama ini. Banyak sahabat datang kepada Rasul bawa pedang. Kata Rasul, eksekusi, ya udah habis tuh. Tapi ketika saat banyak para sahabat datang kepada Rasul, datang pula anaknya tokoh munafik ini, namanya Abdullah juga, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul Al-Khazraji. Bapaknya Abdullah, anaknya juga Abdullah. Maka gak apa-apa kalau punya anak sama dengan orang tuanya. Tapi kan binnya beda. Kecuali kalau nama ayah dan kakinya sama pula, mungkin bin di atasnya beda. Tetapi Abdullah ibn Abdullah, walaupun bapaknya munafik, tapi dia sahabat yang mulia. Ya kan, terkadang kalau mangga jatuh itu tidak mesti harus di bawah pohonnya, mungkin ke bawah hanyut air gitu kan. Jauh enggak sama. Anaknya pejuang Islam, bapaknya tokoh munafik. Jadi kata anaknya, ya Rasulullah, aku dengar banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk memenggal leher ayahku. Jangan kau izinkan mereka. Kalau harus kau menyuruh untuk membunuh bapakku, biar aku yang membunuhnya. Aku yang akan penggal lehernya. Sebab kalau orang lain sampai membunuhnya, demi Allah wahai Rasul, kau tahu sendiri, tidak ada anak yang paling berbakti kepada orang tua kecuali aku. Sempat orang lain membunuh bapakku, bisa saja ku sabet dia dengan tanganku. Maka jangan kau berikan apapun untuk membunuh ayahku, serahkan itu kepadaku, kata anaknya, ya kan. Tetapi Rasul mengatakan, aku tidak akan memfatwakan membunuh bapakmu, karena la'alla an-nas yaqulu anna Muhammadan yaqtulu ashaba. Nanti orang mengira Muhammad membunuh salah satu sahabatnya, apalagi orang-orang Yahudi, bisa saja jadi kompor kan gitu. Jangan masuk Islam, nanti kau dibunuh sama Muhammad. Lihat tuh salah satu sahabat, jadi bunuh dia. Apa salah dia kan gitu ya. Jadi kata Rasul, jangan, ini akan jadi fitnah. Makanya cukup diawasi saja. Sampai akhirnya Abdullah meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan anaknya meminta kepada Rasul agar gamis yang dipakai Rasul dijadikan kain kafannya.
maka Rasul memberikannya. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa Rasul SAW memberikan gamisnya kepada Abdullah itu karena gamis itu adalah pemberian dia sendiri, maka dikembalikan lagi. Kemudian Rasul hendak menyalati Umar, narik-narik dari belakang, jangan-jangan dia kan musuh kamu, ngapain disalati, kata Umar itu. Kata Rasul, biarkan aku. Sampai akhirnya Allah turunkan surah At-Taubah membenarkan Umar. La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh wahai Muhammad kau solat di atas kuburan orang munafik sampai kiamat, tak boleh. Membenarkan ucapan Umar, maka Rasul turun dan tidak jadi mendoakan dan menyolatkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, karena dia kafir. Ya. Tidak boleh solat kepada orang kafir.